Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Campuran alat dan bahan yang kita gunakan adalah gelas 8 buah, sendok 1 buah, air 4 gelas, yeah. Pasir, minyak zaitun, yeah. Susu bubuk, dan tepung terigu. Selanjutnya, masing-masing bahan dituang ke dalam 4 gelas yang berisi air, tepung terigu. Pasir, susu bubuk, dan yang terakhir minyak zaitun. Kemudian masing-masing bahan yang telah dicampur diaduk. Yang pertama tepung terigu. Yang kedua pasir. Yang ketiga susu bubuk. Thank you.
dan yang terakhir minyak zaitun. Setelah diaduk, kita lihat perubahan yang terjadi pada masing-masing bahan. Pada tepung terigu dan susu bubuk, tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tepung terigu dan susu bubuk adalah larutan. Sedangkan pada pasir dan minyak zaitun, dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasir dan minyak zaitun adalah campuran.